lagi di mana? Aku pengen ketemu sama kamu nih. Atau aku jemput kamu di rumah ya? Nggak usah. Aku lagi nggak di rumah, aku lagi di luar. Lagi ada urusan. Kamu masih sama Kristi? Yaudah ya, aku nggak bisa lama-lama nih. Ya, udah dulu ya. Dadah, bye. Roy! Siapa? Lisa ya? Kayaknya Lisa emang cinta banget ya sama kamu. Emangnya menurut kamu kayak gitu ya? Nah. Gimana? Kayak sama dia. Gila, dia mati. Ini ampun, coba lo telepon lagi deh. Gak aktif, Din. Bener itu anak ya. Udah, sabar ya. Roy, kamu keren banget deh, beneran. Biasa aja lagi. Enggak, beneran tahu keren banget. Kamu haus gak? Enggak, kamu aja nih. Beneran? Iya. Haus nih gue nih. Bro, duduk yang sopan dong depan cewek. Diajak jalan ke kemana ke ya. Iya, udah, sana. Iya. Oh ya, kamu lapar gak? Gimana kalau kita makan di luar? Yuk. Andai ku punya sepatu kaca, bagai Cinderella. Andai ku punya tujuh cantik putri salju yang dicinta. Kita kumpul-kumpul di sini. Kayaknya kalau nggak ada kita ada yang kurang deh. Iya. Cibi, kira-kira Kiki lagi ngapain ya? Kamu cantik. Asal kamu tahu sih. Sejak aku ketemu dan aku ngeliat kamu, tiba-tiba perasaan aku tuh ada yang ngeganjel. Gak tau sih kayak gimana maksudnya, cuma kalau menurut kamu, mungkin gak sih ini namanya cinta? Aku gak tahu, Roy. Kalau menurut kamu? Ya kalau menurut aku, ya aku sih juga gak tahu pastinya ini apa atau kayak gimana. Bukan putri Yasmin, kekasih Aladdin. Hai. Hai Roy. Hai. Aku boleh kan duduk di sini? Boleh. Ini makanan kamu ya? Aku suapin ya. Enggak usah. Enggak apa-apa.
Aku gak nyangka ya, kamu bisa suka sama cewek secemen dia. Kamu apa-apaan sih, Lisa? Kamu cari masalah? Aku tuh gak pernah nyari masalah sama siapa-siapa. Dia aja yang duluan nyari masalah sama aku. Dengar ya, Lisa. Aku sama sekali gak mau cari masalah sama siapapun. Jadi, mulai sekarang tolong jauhin aku ya. Ada apaan nih? Mereka gak gangguin lo lagi? Enggak, kalau gitu. Cantik bagai Cinderella. Andai ku punya 7 kurcaci, putri salju yang dicintai. Ku bukan Aria. Boleh gabung gak? Boleh. Lagi baca apa? Oh nih, mungkin lucu banget. Lihat gambar. Aku anterin kamu pulang ya. Ini ngerepotin gak? Enggak, kan Sarah. Boleh. Tapi sebelum aku anterin kamu pulang, kamu mau gak aku ajak ke suatu tempat dulu? Kenapa? Gitu banget kayaknya. Lihat, Din. Itu Christy jalan sama Roy. Aku ada satu tempat bagus banget. Pasti kamu suka. Mana? Surprise deh pokoknya. Pasti kamu suka. Oke. Okay. Ya udah. Yuk. Ya. Kita nungguin apaan lagi sih? Kok gak pulang? Kita mau jagain Christy. Jangan tahu, kan mereka lagi berduaan. Kasian. Berani-beraninya dia ngegebet cewek lain. Lu kan pacarnya. Oh, gak bener. Makanya itu gue bete. Bener tuh, Christy kan lagi PDKT sama Roy. Tapi Christy gak tahu kan kalau Roy kayak gimana. Gimana kalau kita ikutin aja? Tuh. PDKT? Ngikutin maksudnya? Iya, jadi kalau Roy macam-macam kan agak susah. Gimana? Gue setuju. Yaudah, kalau gitu. Ayo. Ya. Coba ditelepon dulu aja ya, Christy. Gimana nih handphone? Sekarang mendingan kita mikirin gimana supaya si Roy itu gak deketin si Christy. Halo? Kamu mau kemana sama Roy? Katanya si Roy mau ajak aku jalan-jalan dulu sebelum pulang. Awas lu ya, jangan macem-macem. Iya, apaan sih? Enggak. Ya udah, lu jalan aja sama Roy, kita gak bakalan ganggu kok. Tapi kita buntutin lu di belakang. Seriusan, udah pacaran aja sana, gak apa-apa. Dadah. Gimana? Kamu kenapa kok senyum-senyum gitu? Enggak, tadi teman-teman aku telepon. Ah, bingung gue, gimana caranya? Ntar dulu, gue lagi mikirin nih. Gimana ya? Ya udah, kita jalan dulu yuk. Yuk.
juga dapat. Apa itu? Apa itu, Din? Lupa lagi. Lo gimana sih? Sorry. Lepas balonnya. Take list dulu. Satu. Dua. Tiga. Balon! Wow. Azan. Eh, Roy. Kamu ngerasa keganggu gak sih sama temen-temen? Din, tadi malah kayak gitu. Emang suka jahil. Oke? Okay. Udah, gak usah minta maaf. Aku tuh seneng banget tau hari ini. Beneran? Iya. Bentar nih, aku ambil dulu. Sorry. Halo. Halo. Roy. Kamu lagi di mana? Aku pengen ketemu sama kamu nih. Andai ku punya sepatu kaca, cantik bagai Cinderella. Andai ku punya tujuh kunci, putih salju yang dicintai. Ku bukan Aria. Anterin aku ke butik dong. Kan aku mau nganterin Kristi. Gimana sih? Itu Kristi bisa pulang sama temennya kok. Iya kan? Ya udah Roy, enggak apa-apa. Aku pulang sama teman aku ya. Kristi, tapi kan aku mau nganterin kamu Kristi, Kristi. Kristi. Udahlah. Kamu apa-apaan sih? Jadi kalau masuk-masuk deh, buruan. Love.
Kristi, sorry ya sama sikapnya Lisa. Dia emang suka kayak gitu. Iya, gak apa-apa Roy. Aku juga ngerti kok kalau Lisa emang kayak gitu. Aku kan udah lebih kenal Lisa daripada kamu. Tapi emang sih, pas ada kamu di sini, dia jadi tambah lebih nyebelin. Sebenarnya sih dia, walaupun dia kayak gitu, tapi hatinya tetap baik kok. Kamu jangan masukin hati ya. Iya kok, emang bisa baik. Yaudah ya, aku pulang sama temen aku ya. Dadah Roy. Ya, yaudah, makasih ya. Dah, yuk, yuk. Telepon aja di luar. Kamu nelfon siapa sih lama banget? Kamu pasti nelfon Kristi kan? Udah ngaku aja deh. Oh iya, emang kenapa? Ya ampun Roy, masa kamu tuh masa gak nyadar sih? Kristi itu pelan-pelan udah ngancurin hubungan kita, tau gak? Hubungan? Hubungan apa? Udah lah, ya. Halo Roy. Halo. Kristi. Aku ganggu gak? Enggak, santai aja. Kenapa? Syukur deh kalau gak ganggu. Gini, iya, aku rasa aku suka sama kamu. Oh, apaan sih, Roy? Maksud kamu? Ya, aku mau jadi pacar kamu. Juga suka sih. Tapi Lisa gimana ya? Lisa tuh sebenarnya cuma teman biasa aja. Cuma dia yang suka deket-deket, jadi kesannya aku sama dia kayak pacaran. Sebenarnya enggak. Lagian kan aku cuma mikirin kamu. Dan aku cuma sukanya sama kamu. Gak apa-apa kan? Iya. Yaudah, bagus deh kalau gak apa-apa. Awalnya aku tak begini-gini suka. Lama-lama kamu kok jadi bikin pusing kepala. You know that I need you. You know that I want you. Semua tentang kamu tuh aku tahu. Bohong, pasti kamu dari mereka kan? Hah? Dari aku. Bukan, bener. Kenapa? Aku mau ajak kamu pergi. Kita pergi satu tempat ya. Terima kasih ya. Iya, nanti ada satu latihan ya. Tempat yang paling indah yang mungkin pernah baru pertama kali kamu lihat. Oke? Okay? Oke. Nah. Ayo, sini Kristi. Nah, sekarang kamu lihat. Indah enggak? Indah banget, Roy. Gimana? Kamu suka enggak? Kak. Indah ya? Indah. Tapi enggak seindah kamu. Kamu tahu enggak kenapa indah? Kenapa?
soalnya aslinya sama kamu. Beneran. Kristi. Apa, Roy? Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu, Roy. Oh iya, tahu nggak bedanya kebun teh ini sama kamu apa? Apa? Aku nggak suka kebun teh, tapi aku suka kamu. Harus lucu. Tapi tetap suka kan? Suka. Kasih ya. Kamu tahu nggak? Aku makin cinta sama kamu. Tapi? Iya. Kenapa? Karena kamu udah buat aku jadi orang paling bahagia sedunia. Oh ya? Kamu juga bikin aku bahagia sedunia. Tapi aku mikir. Andai aku punya sepatu kaca, cantik bagai Cinderella. Anterin sampai dalam ya. Titip salam aja buat mama. Ya. Oke. Ya. Bye, Roy. Ya. Dadah. Dari mana saja kamu, Kristi? Rumah, udah ah. Kristi ngantuk banget nih, mau tidur. Belakangan ini kamu sering pulang malam. Dan kamu juga sering marah-marah, gak jelas juntrungannya. Sebetulnya kamu ini kenapa sih? Kristi gak kenapa-napa, Ma. Kristi mau capek, mau tidur. Kristi, sejak kamu berkenalan dengan Roy, kamu sepertinya gak pernah lagi menghormati mama. Ma, udah deh. Gak usah ngajak berantem malam-malam. Kristi capek banget. Sekarang cuma mau tidur. Udah. Kristi! Mulai besok, kamu tidak boleh lagi berkenalan dengan yang namanya Roy! Mama, apaan sih? Mama gak bisa kayak gitu. Roy itu pacar Kristi. Kalau mama mau nyalain Roy, mendingan salahin Kristi aja. Yang salah di sini Kristi, jadi mama gak usah salah-salahin Roy. Udahlah, capek. Kris! Cibi, nomor 19. Kuisnya B, kalian nasi apa? Hah? Itu benar-benar kuisnya. Isinya B dong. Kici, kamu gak ikut ujian ekonomi? Enggak, males. Eh, kalian ada yang liat Roy gak ya? Enggak. Yaudah, thank you, bye. Ada yang aneh sama dia? Kenapa ya? Bener. Mama kasih nelfon. Apa? Halo? Halo ya Tante, ini Charlie, iya. Tante mau tanya, Kristi udah ada di kampus? Oh ada Tante, barusan dia baru nyampe kampus. Kok barusan? Dia udah berangkat dari tadi loh. Ini Tante, ada yang mau kita tanyain sebenarnya. Kok kayak Kristi ada yang berubah ya Tante ya? Nah, itu juga yang mau Tante tanyain. Sejak dia kenal sama Roy, dia itu jadi sering pulang malam, lawan sama Tante. Dan kayaknya sering gak peduli sama kampusnya ya. Aduh, yaudah deh Tante. Ntar Cibi coba nasihatin ya. Oke, makasih ya. Oke Tante. Gimana Cher, kenapa? Cibi, kayak kita harus taruhin tangan sendiri. Tangan? Gimana caranya? Ayo, pokoknya Tante punya sepatu kaca.
cantiknya gayeng Cinderella. Andai iya banget sih kalian ngeliatin gue. Tujuh kecaci. Lo berubah Kici, kenapa sih? Gara-gara Roy. Gak usah bawa-bawa Roy kali. Kita tuh kangen Christian dulu. Gue masih sama. Kalian aja yang gak ngerti gue. Kita gak ngerti. Coba jelasin. Kalian gak ngerti tentang perasaan gue. Apa? Kita gak ngerti perasaan kamu. Kamu salah. Kita tuh peduli banget sama kamu. Kita pengen kamu berubah kayak dulu. Oh gitu. Christy seperti yang dulu. Christian setiap harinya galau. Gitu. Bukan gitu, Kici. Kenapa sih sekarang kamu tuh gak pernah mau dengerin omongan kita? Karena kalian juga susah banget buat ngertiin gue. Ternyata mereka bisa berantem juga ya. Seru juga tuh. Oh my god. Wow, mau kemana mereka? Ayo kita ikutin. Kita yakin mau buntutin dia sekarang? Ya, yuk kita ikutin Ki. Christy pulang. Itu udah kewajiban kita sebagai temannya Christy. Kita akan ngelakuin yang terbaik buat Christy. Aduh, tante bersyukur banget Christy masih punya teman-teman sebaik kalian. Semuanya. Kita kan sahabatnya Christy. Harusnya kita nasihatin dia supaya dia berubah. Gimana? Gue setuju. Gue juga setuju sama lo, Nol. Roy, kita minta sama lo, tolong jangan bawa Christy lagi ke tempat gak bener. Sejak Christy kenal sama lo, semuanya berantakan. Kuliahnya berantakan, berantem sama mamanya jauh dari kita, semuanya hancur gara-gara lo. Lo gak usah coba buat merusak Christy ya? Gini ya, gua gak pernah ngerasa gua merusak Christy. Dan kedua, Christy juga bahagia sama gua dan dia tahu, baik-baik aja. Kita tahu Christy bahagia sama lo, tapi tolong jangan merusak Christy. Gini ya, kalian cuma teman-temannya Christy dan kalian gak tahu apa-apa tentang Christy. Asal lo tahu ya, kita itu teman terbaiknya Christy.
dan kita peduli sama Kristi. Kalau lo sayang sama Kristi dan lo peduli sama dia, harusnya lo jagain dia dong. Lo nggak ngajakin dia ke tempat-tempat kayak gitu. Kir. Andai ku punya tujuh kecaci. Kenapa sih dari tadi salah mulu gerakannya? Lookingannya loh. Jadi aku salah mulu. Ya udah, kalau aku salah mulu bikin kalian bete, mendingan aku kerupuk. Tunggu. Charlie itu bilang lo salah, bukan berarti kita semua bete sama lo. Terus, pokoknya gue lagi nggak mood latihan. Kici! Aduh, gimana nih? Kita ngebiarin Kici sama Roy. Mana? Yaudah, mendingan kita ikutin mereka lagi aja. Hah? Lagi? Iya. Ayo. Apa? Jadi cerita kayak gitu. Awas. Ceritanya apa? Apa ya tadi ya? Kamu kenapa sih? Hari ini tuh aneh banget, diem aja dari tadi. Ada apa? Kayaknya gak enak badan, Roy. Makan aku pulang ya. Kamu tuh maunya apa sih? Waktu itu aku ajak ke tempat dugem, kamu gak betah. Oke, kita pulang. Sekarang aku ajak jalan, kamu gak enak badan. Kalau kamu sakit, ya udah gak usah jalan. Enggak gitu, Roy. Kamu ngertiin aku sedikit loh. Ya udah. Ya, sekarang gini aja deh. Kalau kamu mau pulang, ya udah kamu pulang. Tapi kamu pulang sendiri. Terserah. Aku udah gak peduli lagi. Enggak, kamu pulang aja sendiri ya. Roy. Kici, mendingan lu gua antar pulang deh. Yuk. Kamu tuh harus sadar kalau Roy gak peduli sama kamu. Enggak gitu, Charlie. Kamu tuh salah paham. Roy itu sayang banget. Dia juga peduli banget sama aku. Hah? Sayang? Peduli? Sadar dong, Kici. Dia udah ninggalin kamu di pinggir jalan gitu aja. Itu namanya sayang? Enggak gitu. Roy itu enggak seperti yang kalian pikirin. Aku akan buktiin kalian kalau Roy itu benar-benar sayang sama aku. Awalnya aku tak begitu-gitu-gitu cinta. Awalnya aku cuma ingin gini-gini saja. Awalnya aku tak begini-gini-gini suka. Lama-lama kamu jadi bikin pusing kepala. Tuh, lihat kan Kristi. Sabar ya.
kayak gitu banget. Andai kepunya lo itu lagi happy kaca, atau lagi terlalu galau? Lagi happy kaca, lagi. Kalian gak lihat? Ini kan aku senyum-senyum terus. Bulan kamu naik ya. Atau habis dapat lotre. Nemu cowok. Nemu uang di jalan nih kayaknya. Kepentok pintu. Habis shopping nemu baju keren. Enggak. Lantas apa sih? Jajian sama Roy. Gini coba. Iya. Kalian lagi happy ya? Iyalah happy. Emang kamu sedih melulu? Kita happy karena Kristi baru aja jadian sama Roy. Apa? Kristi, lo bener baru jadian sama Roy? Enggak. Jadi, Aurin itu emang suka banget bercanda. Ya kan, Jimmy? Ya. Kalau lo mau berurusan sama Kristi, lo berurusan juga sama kita semua. Kalau lo cari masalah sama gue, lo cari masalah sama mereka. Baru jadian sama Kristi. Kamu kenapa sih pengen tahu? Ya karena aku juga suka sama kamu. Udah mending kamu jawab deh sekarang. Kamu bener jadian sama Kristi? Iya, kenapa? Awas ya kamu Kristi. Aku bakal bikin kamu gak betah kuliah. Ngapain sih menggang-menggang? Ah, Roy, aku masih gak habis pikir ya. Kenapa sih kamu lebih milih Rizky dibanding aku? Emang aku kurang perhatian ya sama kamu? Iya, emang kamu perhatian, tapi aku tetap cinta sama Kristi. Udah, gak usah emosi deh. Sih, ini udah malam tau. Terin aku pulang.
Belum malam-malam banget. Hati-hati, awas. Ini kan belum malam-malam banget. Kamu tenang aja sih. Aduh, tapi mama tuh pasti udah nyariin aku, Roy. Yaudah, aku pinjam telepon kamu deh. Biar aku bisa kabarin mama. Yaudah. Bentar. Ya, handphonenya mati. Ih, bohong. Beneran mati tuh. Tuh. Ya udah, kalau gitu kamu sekarang harus anterin pulang. Biar kita bisa kukuk. Kamu kenapa sih gelisah banget? Kamu tuh gak percaya sama aku. Kamu takut aku sakitin. Kamu tenang aja. Aku gak akan sakitin kamu. Bukan itu. Tapi capek. Udah malam. Aku juga pasti akan anterin kamu. Jadi kamu tenang aja. Ya. Dia santai supaya dia tahu siapa gue sebenarnya. Gitu. Kita pulang, ngapain sih ke tempat kayak gini? Baru juga nyampe. Masa udah pulang aja? Udah bentar aja, kamu pesen apa? Pesenin aja yang biasa. Terus kemarin latihan gimana? Sampai lancar. Cantik bagai kita bisa ngerasain udara segar. Oke, asik deh. Oke. Mau enggak, Kristi? Mau enggak? Mau ya. Sama kamu. Gak ada yang perlu dimaafin kok, Roy. Aku mau ucapin selamat ya ke kalian berdua. Semoga kalian langgeng. Gini, Kristi, sebenarnya. Ya, aku tahu kamu cinta sama Lisa. Kamu ngapain di sini?
Iya, lagi seru ya? Iya. Roy, udah malam kali. Lagi asik, udah datang jadi hancur. Kalian kenapa sih setiap kali aku mau ngomong sama Kristi pasti diganggu? Gak ada yang pernah ngalangin lo, Roy. Tapi lo harus tahu, Kristi itu lagi gak pengen diganggu. Emang benar. Kamu lagi gak pengen diganggu. Kita aku pergi dulu ya. Roy. Roy. Ih, lepasin dong Kristi. Lagian kamu juga. Ngapain sih kamu di sini? Dari tadi aku nyariin kemana-mana. Udah yuk. Ayo. Maaf Chris sama kamu. Maaf apa? Ya, aku pernah nyakitin perasaan kamu. Ya ampun Demi, kamu gak usah minta maaf, aku juga udah maafin kamu kok. Ya bukan gitu Chris, aku udah gak sama Dini lagi sekarang. Kenapa? Kalian berantem? Udah lah, gak usah mikirin Dini lagi. Aku masih sayang sama kamu Chris. Terus? Ya aku pengen kita balikin lagi kayak dulu. Ya ampun Demi, udahlah. Kita jadi teman aja ya. Karena aku juga udah gak ada rasa sama kamu. Dah, aku latihan dulu sama teman-teman ya. Aku udah putus sama Lisa. Kenapa? Kalian berantem? Enggak, aku gak berantem. Tapi karena aku gak bisa lupain kamu. Dan aku juga sadar kalau cinta aku hanya buat kamu. Kamu mau kan balikan sama aku? Thank you.
mau kita mulai lagi dari awal. Kamu mau kan? Makasih ya. Kamu udah mau balik lagi sama aku. Dan aku juga baru sadar, sahabat kamu itu sahabat-sahabat yang terbaik. Aku janji sama kalian, aku gak akan kecewain Kristi lagi. Lo harus tepatin janji lo, Roy. Iya, janji. Halo? Halo? Kamu lagi ngapain? Lagi mau tidur. Oh, sorry nih aku ganggu. Ya sebenarnya sih nggak ada apa-apa. Tapi aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Semenjak kita jauh, aku mikirin kamu setiap hari. Oh iya, aku juga udah nggak suka dugem lagi. Oh iya, bagus dong. Aku juga nggak suka kalau kamu dugem. Aku juga mau bener-bener nyakinin kamu kalau aku tuh bener-bener cinta sama kamu. Iya Roy, aku juga tahu kalau kamu sayang, terus cinta juga sama aku. Aku yakin kok sama kamu. Ya udah, kamu tidur aja. Selamat tidur Roy. Roy, kamu kenapa sih? Ninggalin aku lagi demi Kristi. Roy, kalau kamu tahu ya, Lisa tuh sayang banget sama kamu. Tapi kenapa sih kamu tuh tega capakin Lisa gitu aja? Tunggu deh. Kayaknya nggak enak kalau aku ada di sini, jadi mendingan aku pergi dulu ya. Nggak. Kamu jangan pergi ya. Lisa gini ya, cinta itu kan nggak bisa dipaksain. Harus tulus, keluarnya dari hati. Kamu ngerti kan? Ya udah Roy, kalau gitu cobalah kamu cintai aku dulu. Kalau emang kamu ragu sama aku, kalau kamu campakin aku begini, kamu tuh nggak bakal pernah tahu gimana cintanya aku sama kamu. Iya, tapi aku nggak bisa. Ngerti nggak? Sebenarnya tuh apa sih kelebihan si Kristi daripada si Lisa? Kelebihannya Kristi, ya aku cinta sama dia. Aku nggak bisa lupain dia. Jelas. Selamat ya Kristi. Lo udah berhasil ngerebut Roy dari gue. Ya ampun Lisa, kamu jangan mikir kayak gitu. Aku sama sekali gak pernah ngerebut Roy dari kamu. Udah, gak usah dipikirin. Nanti dia juga ngerti kok. Udah dong. Kamu tuh jangan sedih lagi. Ntar yang ada, aku malah nangis lagi. Ya, tuh kan, sedih. Udah ya. Aku tuh sayang banget sama Roy. Aku gak bisa pisah dari dia. Iya, gue tahu. Tapi gimana dong, kalau dianya tuh gak sayang sama kamu, terus masa mau dipaksain? Gak mungkin kan? Tapi kenapa Roy tega banget yang ngancurin hati aku? Kamu tuh cantik. Dan aku yakin banget, di luar sana pasti banyak cowok yang suka sama kamu. Yang pasti lebih baik daripada aku. Sampai kapan aku juga gak akan pernah bisa ngelupain Roy. Kayaknya aku udah ngomong kembali. Ngapain kamu kesini? Masih gak puas kamu nyakitin perasaan aku? Kamu lagi nangisin Roy. Kalau iya, emang kenapa? Hah? Seneng kamu? Enggak, justru aku cuma mikir aja. Mungkin Roy salah mencintai aku. Aku juga salah mencintai Roy. Maksud kamu?
Sepertinya aku udah gak layak terima cinta kamu. Karena masih ada yang lebih mencintai kamu. Kamu balik ya sama Lisa. Maksud kamu apa sih, Kristi? Ngomongnya to the point aja deh. Aku mau kamu terima cinta Lisa. Karena aku yakin Lisa itu mencintai kamu dengan sungguh-sungguh. Dan aku juga yakin kalau kalian nantinya akan cocok kok. Dia udah ngertiin aku. Dan sekarang aku juga mau kamu yang ngertiin aku. Jadi kamu mau putus sama aku demi Lisa? Iya. Demi Lisa, demi kamu, demi siapa pun. Kamu akan tahu kok kalau Lisa benar-benar cinta sama kamu. Kamu masih mau nggak terima cinta aku? Andai ku punya sepatu kaca cantik bagai si.